Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan Firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengizinkan kami untuk melalui satu malam dan Engkau memberkati kami dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami sambut semua kebaikanmu, berkat-berkatmu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolonglah kami untuk mengerti firman yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan Harian HKBP Taman Mini, Kamis 2 Maret 2023, tertulis dari Kitab Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Benjamin Franklin, yaitu Bapak Pendiri Amerika Serikat, pernah mengatakan di dunia ini tidak ada satu hal pun yang pasti kecuali kematian dan pajak. Orang Kristen boleh menambahkan, yaitu penganiayaan, ada satu hal yang pasti bagi kita, pengikut Kristus yaitu kita akan dianiaya. Penganiayaan yang dimaksud adalah diperlakukan secara kejam karena iman kita kepada Tuhan. Ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Ini mulai dari penganiayaan secara perbal sampai penganiayaan fisik yang begitu menyakitkan bahkan kadang sampai mematikan. Dalam negara-negara tertentu bahkan para pengikut Kristus ada di penjara, dipukul, dan bahkan dihukum mati. Mungkin kita belum pernah mengalami perlakuan seperti ini karena membela iman kita, tetapi ini bukanlah suatu ilusi, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata di luar sana. Banyak orang yang telah dipenjara, dipukul, bahkan dibunuh karena imannya, kesetiaannya kepada Yesus. Tetapi dalam ucapan bahagia ini, Yesus mengatakan bahwa mereka yang bahagia adalah orang-orang yang dianiaya ataupun diberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya? Perhatikanlah nas kita pada hari ini yang berbunyi, Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dan membingungkan. Bersukacita atas hal yang buruk terjadi bukanlah respon alamiah dari kita sebagai manusia. Kecenderungan kita adalah menolak ketika hal buruk dan kita berusaha menjauhkan diri dari penderitaan, tetapi perhatikan: Yesus tidak mengajar kita untuk mencintai rasa. Yesus mengajar kita untuk mencintai rasa sakit ataupun penderitaan. Yesus sedang berbicara bahwa penganiayaan adalah sesuatu tentang iman kita. Kepadanya, ini adalah tanda dari pengikut Kristus yang sejati. Jika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya dan tidak rela teraniaya karena iman, maka ada sebuah pertanyaan yang mendasar bagi kita: apakah kita sungguh-sungguh, pengikut Kristus, untuk dapat bersuka cita dalam penganiayaan? Dibutuhkan sebuah perspektif yang benar akan iman kita. Anda dapat tetap bersuka cita ketika orang lain menghina atau menganiaya Anda karena iman. Ketika Anda mengingat bahwa Yesus pun sudah teraniaya karena dosa-dosa kita, dan ingatlah ia menjanjikan upah reward yang besar di surga untuk orang-orang yang rela menderita demi mempertahankan iman mereka. Ada upah besar di surga bagi kita yang rela menderita karena iman di dunia ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berdoalah agar Tuhan menguatkan. Dan menolong kita ketika kita menghadapi penganiayaan karena iman percaya kita. Penganiayaan bisa datang dalam berbagai bentuk, tetapi tetaplah setia di dalam iman kita. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan, bantulah kami untuk tetap setia kepadamu, walaupun hidup kami diperhadapkan dengan situasi yang berat. Terkadang pun mengalami kesulitan, penolakan karena iman kami kepada Tuhan. Tapi kami adalah orang yang berbahagia ketika kami mau dengan rela mempertahankan iman kami kepadamu. Tolong kami Tuhan agar kami tetap setia kepadamu di dalam perjalanan hidup ini. Berkati kami seluruh jemaatmu HKBP Taman Mini. Kau beri kami sukacita, pengharapan, dan kasih terhadap Tuhan juga sesama kami. Kau berkati anak-anakmu dalam proses kuliah, sekolah dan mengikuti ujian. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan yang sakit di rumah sakit, di rumah yang terus menginginkan kesembuhan, Tuhan juga menatap mereka. Tuhan juga menyertai mereka. Jemaatmu yang meratap, yang berduka, Tuhan juga menyertai mereka. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah kami untuk melewati satu hari ini bersamamu. Pasti kami bisa dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepadamu, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.